Ada satu lagi. Okey. Bersedekap ni sabit dengan dua riwayat. Riwayat yang pertama adalah riwayat Muslim yang mengatakan kita bersedekap, hadis yang sahih, bersedekap tangan kanan letak betul-betul di atas tangan kiri ini, kawasan jam. Letak tangan kanan atas tangan kiri, pegang kawasan ni. Apa ni panggil? Lengan. Pergelangan ni. Betul pergelangan ni? Baik, kawasan ni pegang tu. Yang kedua, riwayat yang kedua mengatakan meletakkan tangan kanan di atas apa ni? Lengan kiri. So dua-dua sabit dalam riwayat. Nak pegang sini boleh, nak pegang sini boleh. So dua caralah. Baik. Bila kita dah letak tangan kanan atas tangan kiri, nak letak tu di mana? Hanafi kata letak bawah pusat. So kalau letak bawah pusat memang sesuai kat pergelangan lah kan? Kau letak sini. Susah sikit. Bawah pusat. Sebahagian ulama mengatakan atas dada berdasarkan hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Tadi yang letak bawah pusat tadi pun ada hadis tapi daif. Yang letak atas dada, Syekh Albani kata sanad dia okey, maksudnya lafaz tu hasan. Syekh Albani terima lafaz tu, dan saya dulu pun letak atas dada. Lepas kajian rupanya tambahan lepas letak atas dada tu tak sahih pun. Yang sahihnya riwayat Muslim ni. Tunjuk sikit. Oh, kamera ni tak boleh, nak statik kan? Yang sahihnya riwayat Muslim ni. Iaitu hadis daripada Wail mengatakan Nabi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Zahri kafihi. Kawasan pergelangan ni, belakang dia. Kemudian tidak menyebut pun letaknya di mana. Maksudnya hanya letak tangan kanan atas tangan kiri di kawasan ni. Kawasan ni sampai ke pergelangan. So pegang sini. Nak letak di mana? Hadis yang sahih tidak menyebut. Maka kita katakan letaklah kat mana-mana yang selesa. Ada orang kadang-kadang dia rasa, tapi penulis Syekh Tarifi dia kata lebih layak letak bawah pusat. Kenapa letak bawah pusat? Dia kata biasanya orang yang duduk depan raja manusia, dia akan rasa tunduk letak bawah pusat. Kerana kita salat, kita nak memperhambakan diri depan Tuhan, letak bawah, walaupun hadisnya daif, tetapi nampak lebih layak dengan kedudukan hamba letak bawah pusat. Itu pilihan dia lah sebab dia kurus. Kalau orang yang boroi terlebih, nak letak bawah pusat tak muat. Kan? Ini bukan nak kutuk orang boroi tak? Memahami. Memahami perasaan. Jadi orang yang boroi, nak letak bawah pusat memang susah lah. Dia... Kalau nak pergi ikut tepi, tak sampai kan? Tak sampai. Kalau nak pergi ikut atas pula, tak sampai ke pusat. Jadi dia letak di atas perut. Maksudnya atas sikit pada perut. Kalau orang yang tak boroi, dia boleh letak bawah pusat, dia boleh letak atas pusat, atas sikit pada pusat. No problem. Orang yang sedikit boroi, kan? Bukan kuat makan. Tak? Orang boroi ni tak semesti kuat makan. Saya cover balik tu, kan? Jadi dia boleh letak di mana yang dia selesa. Atas sikit pada perut, tak apa. Ada orang yang kadang-kadang dia rasa saya lebih khusyuk letak atas dada. Pun okey. Kerana tak ada hadis yang menetapkan. Hadis cuma sebut, letak tangan kanan atas tangan kiri. Sunnah lah. Baik.
Kemudian, ini letakkan tangan ini, saya dah sebut dah tadi. Kenapa yang saya kata tambahan itu daif? Kenapa tambahan letak tangan atas dada itu daif? Iaitu Sufyan bin Uyainah dan Sufyan Ats-Tsauri. Buka balik. Okey. Kemudian Syu'bah, Abu Awanah Al-Yashkuri, Zuhair bin Muawiyah dan Salam bin Sulaim, wa Ambasah bin Sa'id, Abdul Wahid bin Ziyad, Khalid bin Abdullah Al-Wasiti, wa Bishr bin Mufaddal, wa Zaidah ibn Qudamah, Ishaq bin Ibrahim Al-Fazari. Semua ni riwayat daripada Wail tak menyebut perkataan letak atas dada. Ramai di kalangan perawi yang hebat-hebat tak sebut, tak tambah pun perkataan tu. Tak tambah pun perkataan tu. Okey? Cuma perawi yang tidak begitu apa? Tidak begitu kuat ingatan dia yang bagi tambah. So kita tak terimalah. Baik. Tapi kalau ada orang letak tangan dada, okey. Kita okey, Nabi tak letak, tak tunjuk pun dekat mana. Atas dada boleh, bawah dada boleh, atas perut boleh, bawah sikit pada perut boleh. Bahkan kita kata tak letak tangan atas, tak bersedekap pun sah tak solat? Dia kata Allahu Akbar. Satu qaul dalam mazhab Maliki kan, irsal, letak tangan ke bawah pun sah, ada mazhab. Tapi kita kata sunnah lah letak tangan atas dada. So janganlah jadikan letak tangan atas dada tu sebagai petanda ataupun dia kata, ada orang sebut, dia kata simptom Wahabi letak tangan atas dada waktu solat. Tak, ada hadis. Tetapi kita pertikai lah. Kita pertikaikan hadis itu. Baik.